Halo teman-teman, saat ini saya ada di area Bromo ya. Viewnya keren banget. Saya mau naik ke atas lagi, lanjut. Ini pada part 3 perjalanan saya menuju Bromo lewat Tongas dan Sukapura. Yuk tonton video saya di 99 Dashboard. Yuk lanjut, kita motovlog lagi ya. Viewnya benar-benar keren soalnya di sini. Yuk kita lanjut. Ya, lanjut teman-teman. Kita ini adalah video part 3 perjalanan saya menuju ke Bromo. View-nya bagus banget ya. Pemarkotop. Benar-benar indah, teman-teman. Lewat sini itu benar-benar nyenengke. Delok view-ne ku apik tenan. Yuk kita lanjut naik ke atas. Wapi. Ini saya ada di daerah Sukapura, teman-teman ya. Sukapura menuju ke arah Bromo. Ini ada hotel apa ini ya? Bagus modelnya kayak model kerajaan ya. Apa ini? Oh, api. Yo. Modelnya kayak kerajaan ini, api. Pas belakangnya bukit ini ya. Wah, top. Oh, ayu-ayu top modelnya. Buat foto-foto buat teman-teman. Cafe Cat. Ada Cafe Cat ya. Ini adalah part 3 teman-teman ya. Tonton video-video saya sebelumnya ya. Ini adalah part 3 dari perjalanan saya menuju ke arah Bromo ya, lewat Probolinggo. Di sini banyak kafe ya. Pemandangannya jalan wapi tenan. Nah ini teras Bromo teman-teman. Nah, teras Bromo ini yang view ini api ya. Nah, teras Bromo ini api. Ya gunung di depan saya ini ya pemandangannya bagus. Ini jalannya naik terus ya. Lumayan. Tapi enak lah masih aman ya. Nggak terlalu ekstrim. Pakai Vario saya masih enak. Viewnya nyegerin mata teman-teman, hijau gunungnya wapi kayak di Swiss teman-teman ya. Wah, kayak semacam pemandangan di Swiss. Wah, bagus banget. Wah, jadi pengen kesini lagi ya ben-ben ya, keren sekali. Lebih bagus pemandangannya daripada lewat Wonokitri. Lebih bagus lewat sini. Iya, akeh tempat santai nih. Api ini loh ya, malian. Kayak air listrik di sisi kuat. Enggak rene. Ini saya jalan pelan-pelan teman-teman ya, sambil menikmati indahnya pemandangan.
soalnya view-nya bagus banget teman-teman. Lewat Probolinggo tahu aja memang keren. Di sini ya apik pemandangannya, jan apik tenang. Amazing. Ini pas cerah banget ya. Ini cuacanya saya kesini pas cerah, jadi asik banget view-nya, jadi kelihatan ngapi ya. Saya tunjukkan pemandangannya teman-teman. Perjalanan dari ini dari Sukapura ya. Saya Sukapura menuju ke arah ini arah jalan arah Bromo ya. Dan ini view-nya waduh top, Marco top. Hati-hati daerah rawan longsor. Ya ini longsor ya, sebelah kanan saya. Banyak homestay restoran di sini ya. Homestay restoran kafe. Terindah ya kalau menuju Bromo ya, termasuk Probolinggo ini ya paling keren, paling bagus menurut saya ya. Hah? Paling api ya Probolinggo, paling api teman-teman, pemandangannya paling bagus daripada lewat Ngadas, lewat Monokitri ya. Kalau saran saya lewat Probolinggo paling keren ini. Api yo, kayak di Swiss yo, kesana itu yo, langsung lereng-lerengin kesana kayak di Swiss yo, yo, itu loh, cemara-cemara itu loh. Api ya. Iya, ele paling enak lah dia nih. Sempit jalan nih. Neku-neku ini ya. Homestay Savana. Wah. Jalannya berkelak-kelak tapi indah banget view-nya, teman-teman. Lebih indah dari menurut saya, teman ya. Ini paling bagus. Wapi tenan yo. Langsung ketok pemandangannya. Tak wapi ya. Iya, lereng tebing wapi ya, Mas ya. Puncak Bromo Villas. Ini ya, ada ada villa teman-teman di sini. Wih, villa, ada villa dijual ya di sini ya. Villa Puncak Bromo. Ih, api. Dijual teman-teman ya. Ada perumahan, semacam perumahan villa ya di situ tadi ya. Nggak tahu itu disewakan atau gimana, apa villa pribadian ya, nggak tahu ya, semacam perumahan atau gimana saya kurang tahu. Dan wapi, view-nya wapi tenan teman-teman. Tambah adem. Ini tambah asrep. Wanyep, waduh. Ini siang ya, jam 10-an ya, tapi dingin. Kaki saya dingin. Padahal pakai sepatu ini, pakai sarung tangan.
Ya dingin. Hati-hati, banyak tanah longsor. Jalannya enaknya itu apa di sini, teman? Lebar. Jalannya itu lebar ya, buat salipan itu enak. Enggak yang harus merepet-merepet kayak jalan jalur Wonogitri atau jalur Malang ya. Jalur ngadas. Di sini jalurnya lebar banget, enak. Benar-benar keren ini. View-nya keren. Woi, top harga top. Ini jalannya naik terus ya. Peda saya lumayan keden ini. Jalannya naik terus. Hah? Nah, nang pipi kerasa adem. Nang pipi, nang sikil, nang tangan kerasa adem. Lumayan dhuwur soalnya ini, Pak. Ono teh lugur. Teh pucuk ya, arek lugur. Nah, ini agak menyempit ya di sini ya. Di sini agak menyempit jalannya. Kalau di bawah-bawah tadi masih lebar. Wah, api ya sana dia di sini. Wah, jalur terindah memang teman-teman di sini ya. Jalur ke Bromo. Iya. Jalur ke Bromo paling indah lewat sini. Ada bawangan Bromo ya, tapi ya nih, bawangan Bromo, rapi ya. Parkir bawangan, wah, rapi ya tenang. Yonci Hotel Bromo. Villa BBS. Saya jalan pelan-pelan dulu ya biar bisa menikmati pemandangan saya. Soalnya keren banget. Sion View Hotel. Pemar kawat top view ini. Selamat datang. Wah, ini di daerah mana ini? Kita masuk semacam desa ini ya. Oh, api negeri di atas awan. Yo, negeri di atas awan, teman-teman. Ini desa apa ini, Mang? Belum ngeri ya. Bisa masuk desa, teman-teman ya. Desa apa? Ngadas juga ini, teman-teman.
Ngadasnya Probolinggo ya ini. Desa Ngadas juga. Ini Ngadas, tapi Ngadasnya Probolinggo. Saya dibilang landai ya enggak juga. Ya termasuk munggah lumayan ya. Aja ya. Hampir. Ada foto-foto. Pura Agung Dharma Bakti, Kecamatan Ngadas. Desa Ngadas, Kecamatannya Sukapura, teman-teman. Ini ikut Kecamatannya Sukapura. Oh, hampir. Oke, foto-foto apa yang jenis ini ya? Mantap begini ya. Gampang ya satu. Kok foto-foto gampang guys. Lepas ini balik ini enggak apa-apa. Kawasan pertanian ya, memang kayak lereng gunung ya. Subur. Banyak cip-cip bromoan turun. Berarti ya cuci perumahan turun. Wah, api tenang ya, jadi api unit nih gini ya. Nanti keren ya. Muter tak ya. Desa Ngadas ya, sama-sama Desa Ngadasnya, sama di Malang. Tapi kalau view-nya keren sini lah menurut saya ya. Daripada Ngadasnya Malang masih kerenan Ngadasnya Probolinggo. Wapi ya teman. Itu pasti. Ini bobo ya. Rehat Bromo ini semacam hotel kayaknya ya. Pakai hotel kayak gini ya. Nah iya. Iya. Api sekali. Landai view ini api. Oh ini banyak jiwa-jiwa Jawa. Jiwa-jawa hotel. Banyak hotel teman-teman, bagus di sini ya. Dan keren. Desa Ngadisari. SD-nya SD Ngadisari. Apa? Ngapi yo.
Viewnya napi. Makan wakai hotel nih gini yo. Ini napi re. Biasanya kemarin temen ya di atas awan teman ya, negeri di atas awan ini pas cerah suasananya. Ngadisari, desa Ngadisari. Lagi ini ini poin Hotel Lava View. Nah ya, Hotel Lava View kan yang di dhuwur yang di cedhak Bromo ning sapa bisa. Api ya desanya ya durik gunung ya masih teku lu yang api itu ngadah si Malang ini lho. Oh iya iya sini ah iya iya sini SD Ngadisari ya api ini itu lho api ya kayak di Swiss ya pakai gigi satu kayak dekat di sub bisa nggak ayo uyu menanjakan iyo. Oh ya iyo menanjakan iyo iyo menanjakan iyo. Gue mandek sih dengan naik kereta. Gue pun tuh api yo, loh dah. Tuh api ya, jangan omah deh gue ini. Jangan omah deh ini, api aja sih ini. Jangan paling keren aja dia. Joy. Itu gue nunggu api yo. Iki. Iki Mas Anta. Merana. Iki rana. Nah. Kita foto-fotoan dulu di situ, teman. Bagus banget ya. Tonton di sini. Kita ngomong aja. Iya, betul. Nah. Lihat view-nya di sini, teman. Oh, bagus banget. Buat foto-foto kemarin. Soalnya pas cerah ya, jarang-jarang kesini lah kalau cerah gini kan enak buat foto-foto. Baik gitu. Si. Ketutup anu. Nah, gila pasti gila. Oh, api ya. Bagus banget ya view-nya kawaran. Ini ya api
apik tenan. Naik naik ke atas itu ke Bromo teman ya. Sana itu penanjakan kelihatan ya. Wih, indahnya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton part 3 video saya. Lanjut di video saya berikutnya biar enggak terlalu panjang. Tonton terus petualangan saya Andri Widi 19 Explorer jalan-jalan ke Bromo ya, arah Bromo lewat Probolinggo. Wih, keren. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.